Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami putra-putrimu berkumpul mengadakan kegiatan pada hari ini. Berkatilah sepanjang hari ini agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kami juga mohon kepadamu berkatmu untuk orang tua serta anak-anak kami. Berilah kesehatan selalu agar mereka pun dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini semua kami haturkan kepadamu atas berkat putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bu Tati. Ya, Bu Tati sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, ini karena bertemakan hari kasih sayang. Mungkin Bu Tati, tadi Bu Tati, mau menyampaikan ungkapan-ungkapan sayang ya. Mungkin nanti anak-anak juga bisa ungkapan sayang, baik dari anak ke orang tua atau ke teman, itu boleh ya. Tidak kemungkinan nanti bisa mengajukan, mungkin angkat tangan dulu, nanti akan Pak Satrio buka mic-nya, lalu silakan menyampaikan. Nah, mungkin Bu Tati, mungkin mic-nya bisa dihidupkan dulu. Iya, anak-anak berarti akan menyampaikan gombalan untuk pagi ini. Evan itu. Evan, ya. Evan. Ya, yang tadi. Evan, mic-nya dihidupkan Evan. Evan. Halo Evan. Ya, iya. Selamat pagi, Evan. Hai, iya. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi. Tahu nggak, sekarang aku punya hobi baru. Coba dijawab, Evan. Tahu nggak, sekarang Bu Tati punya hobi yang baru. Evan. Iya. Hobi apa ya? Oh, iya. Hobi apa ya? Nggak tanya gitu. Evan, silakan. Hobi apa ya, Bu? Bu, hobinya Bu Tati apa ya? Hobi Bu Tati yaitu ngecekin WA dari kamu semua, kelas 3. Ya? Berarti... pekerjaannya ngecekin WA. Ya, dihidupkan. Ya, Queen ya, untuk Queen ya. Nah. Kalian tahu nggak bedanya virus corona dengan kamu, Queen? Bedanya virus corona dengan kamu, Queen? Tahu nggak? Tahu tidak, Queen? Mic-nya dihidupkan dulu, Queen. Mic-nya dihidupkan dulu, Queen. Tahu tidak bedanya virus corona dengan Queen? Tahu tidak? Raisa, Dek. Raisa. Ganti siapa, Evan? Bisa. Bisa. Voice bisa. Oh ya, mungkin ada kendala. Oh ya, dijawab Queen. Queen dijawab Queen. Tahu bedanya enggak? Nah. Enggak, Bu. Sinyal. Oh ya. Yeah. Tahu enggak? Enggak. Oh, enggak. Evan.
Evan coba, mic-nya dihidupkan, Van. Apa, Evan? Bedanya virus corona dengan Evan? Enggak tahu, Bu. Oh, enggak tahu, Bu. Nah, ini nanti akan menjawab. Kalau virus corona itu membuatku udah berdarah. Dan kalau kamu membuatku berdarah. Jeeew. Meleleh itu. Kena gumbalannya meleleh itu. Terima kasih, Bu Tati. Mungkin Mela sudah bergabung kah, Mela? Atau ada yang mau menyampaikan ungkapan sayangnya? Mungkin dari anak ke orang tua terlebih dahulu. Bu Christine boleh nggak? Pak Satrio, Bu Christine boleh nggak? Oh, Bu Christine, oke, silahkan boleh. Bu Christine dulu. Pak ya. Satrio, setuju nggak kalau harga BBM naik? Aduh, sebenarnya nggak setuju sih. Nggak setuju ya? Sebenarnya nggak ya. Apa-apa sih, asalkan senyummu tetap murah sama aku. Aduh. Aku meleleh ini meleleh. Terima kasih. Sayangi saya. Dari sini ya. Oke. Lanjut saja mungkin ada anak-anak dulu ini yang mau mengungkapkan sayang ke orang tuanya. Ada, oh, ada siapa ini? Misal ya. Saya angkat tangan ini. Saya angkat tangan ini. Silakan Mela. Silakan Mela. Mela sudah hadir kah? Oke, Mela. Oke, Mela mungkin bisa menyampaikan sayangnya ke orang tua mungkin. Ayo Mela. Sayangnya Mela ke orang tua. Yo, ungkapan sayangnya. Boleh kembali juga boleh, ya? Contohnya apa, misalnya? Ini kok punyanya Mela suaranya tidak terdengar ya? Oh, mungkin kendala sinyal juga ya. Oke, ini ada Pak Anton juga sudah bergabung. Yo, silakan ucapkan selamat pagi ke Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Oke, selamat pagi Pak Anton. Selamat bergabung di Majusa TV. Oke, di sini sudah ada yang angkat tangan. Ini tadi yang pertama ada Misael, ya. Saya angkat tangan mungkin mau ada ungkapan sayang ke papahnya atau ke mamahnya. Oke, silakan Misael. Mic-nya dihidupkan dulu. Misael, yo Misael sekarang, silakan. Mic-nya dihidupkan dulu Misael. Semuanya ikut aku. Yang bisa kami ini tau. Kamu kalau ditunjuk. Eh, silakan. Yo. Silakan mungkin menyampaikan sayangnya boleh ke orang tuanya.
satu kalimat, dua kalimat, silahkan ya. Mengucapkan sayang boleh, terima kasih ke orang tua ya, tidak boleh. Oke, kayaknya mungkin baru pada bangun ya anak-anak ya Pak Satrio. Atau kita mau putar lagu dulu? Gimana? Oke, mungkin anak-anak baru bangun ya. Kita lihat iklan dulu ya. Ini ada tampilan. Oke, ya. Ya, anak-anak kayaknya bikin dari Mars Green 77 ya. Ini aktor terkenal kita datangkan. Oke, kita lihat iklan berikut ini. Gila wayai daftar ke anak sekolah ini. Setelah kora ini. SD Marsudiri ini 77 Jalan Seruni nomor 15 Solo 3. Wah, matok iki. Ini dia PPDP SD Marsudiri 77 telah dibuka. Mau dapat diskon UDP-nya? Kalian harus penuhi salah satu kriteria di bawah ini. Info lebih lanjut hubungi sosial media kita ya. Kita tunggu. Sekolah. Ti, Anti, cepat. Iya, Pak. Siap-siap. Tak nggo anu. Metu. Coba kamu ben ora suara. Kami. Se ikin wae kene. Itu tadi. Tommy? Kira-kira yang jadi aktornya siapa itu tadi? Sudah bisa. Pasti kalian kenal ya. Hai Pak Satrio. Oh, halo Noel. Ada. Lagi. Ya, Bu tadi ada di dalam ya. Oke, untuk mungkin mengungkapkan cinta kita nanti akan kita selipkan di tengah-tengah ya. Sebelum itu Pak Satria mau bertanya dulu kira-kira suka duka selama kalian belajar di rumah atau PJJ. Nah, kalau menurut Pak Satrio sukanya itu paling ya jadi belajar IT ya, tambah pengetahuan tentang membuat video, terus lihat YouTube, ya toh, upload ke YouTube, ke Classroom dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk sedihnya ya biasanya Pak Satrio ngajar kalian di lapangan, lihat kalian lari-lari atau dengan Bapak Ibu guru pas ngajar di kelas bertatap muka langsung. Nah, sedihnya kan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun. Langsung ya. Terus mungkin anak-anak ada yang mau menyampaikan atau orang tua boleh yang mau menyampaikan kira-kira suka dukanya selama PJJ apa? Boleh menyampaikan atau ada kerinduan apa selama PJJ ini ya, silakan mungkin ada yang mau menyampaikan. Mungkin rindu Pak, rindu dengan suasana sekolah. Selamat pagi Bu Tati. Oh, anu. Oh, ini kok Noel ini ya? Noel, kira-kira ada yang mau disampaikan Noel? Kira-kira senang atau tidak selama PJJ di rumah? Ya, aku di rumah sendiri. Aku di rumah. Aku di rumah sama Ibu Iti dan Pak Andi. Belajarnya? Kebisikan baik. Senang bantu orang tuan. Senang bantu ya, belajar di rumah. Senang.
Senang. Senang bahasa Inggris. Oh, Noel senang. Lebih senang di rumah belajarnya atau di sekolah, Noel? Senang di mana, Noel? Senang apa di rumah sekolah belajarnya? Di rumah, oh, di rumah. Tapi aku di sekolah. Oh, rindu sekolah. Miss, good. Aku sering main, aku sering main di rumahku. Bahkan aku dulunya ke tempat tempatnya Bu Asri. Aku Asri sakit di rumah sakit. Aku di sana tidur di kamarnya Mas Puput. Oh ya, yeah. Terima kasih sharingnya Noel. Oke, mungkin banyak ya suka dukanya kita selama ini. Tapi Pak Satrio harap, selama PJJ kalian semangat selalu dalam belajar ya. Oke, mungkin kita akan mengundang ke acara berikutnya. Ini akan Pak Satrio kenalkan ini ada Bu Buat ya, saya. Ya, Christine ini, ini adalah psikolog yang ingin membantu kita di sekolah. Ya, bisa memperkenalkan diri kepada anak-anak. Oke, terima kasih Pak Satrio. Halo anak-anak, kelas 3, kelas 4 ya, ini ya. Ada yang sudah pernah ketemu Bu Christine di kelas? Angkat tangannya yang sudah pernah ketemu Bu Christine di kelas. Ada yang sudah pernah ketemu di sekolah? Belum pernah. Belum ya? Anak-anak kelas 4? Belum pernah ketemu. Oh, pernah ketemu sama Mr. Robby di kelas? Di kelas ketemu sama Mr. Robby pernah ya? Yang sekarang kelas 4? Oh, lupa. Oke. Oke, kalau gitu. Kenalan lagi ya. Kenalan lagi. Apa? Selamat pagi juga papa dan mama yang mendampingi. Jadi Majusa ini sekolah yang cukup spesial karena terobosan baru gitu ya. Sekolah punya psikolog gitu. Saya dipercaya untuk bisa memfasilitasi begitu layanan psikologi di sekolah. Dulu sebelum pandemi mungkin ketemu dengan anak-anak ketika di kelas. Nah, sekarang kita coba ketemunya lewat Zoom gitu ya. Semoga lancar, semoga anak-anak juga tetap bisa menangkap maksudnya apa ya hari ini gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Satrio bilang gitu di awal bahwa ini temanya adalah love, love, love ya. Karena bulan Februari, maka kita akan bercerita tentang apa itu cinta, bagaimana itu cinta. Makanya tadi Pak Satrio minta anak-anak untuk ungkapkan cinta. Tapi sepertinya baru pada bangun tidur ya anak-anak ya. Baru pada bangun tidur. Sekarang kita mau mulai dulu dengan lagu Love Is You. Love Is You-nya Cherry Bell sudah pernah tahu ya? Tahu nggak ya kalian ya? Mungkin Miss Fana bisa sambil kita buka lagunya? Oke, sebentar ya. Oke, anak-anak siap ya? Anak-anak siap ya, nanti sambil dinyanyikan, sambil digerakkan badannya, supaya yang barusan bangun, yang baru rambutnya masih basah keramas, nah itu sudah mulai bisa konsentrasi di Zoom ini. Kita tunggu lagu Love Is You. Baby, I love you, love you, love you so much. Since I found that love is you. Satu kata penuh makna, cinta bawa hati bahagia.
asik ya lagunya ya. Oke, ya. Nanti kita akan nyanyi lagi. Lagunya bagus, Bu. Oh, bagus dong. Iya dong. Anak-anak, dan ini bulan Februari. Katanya bulan penuh cinta. Ada Valentine Days juga ya. Siapa yang kemarin dapat coklat di hari Valentine? Angkat tangannya. Ada. Siapa yang dapat coklat? Oke. Siapa yang happy merayakan Valentine bulan ini, tahun ini? Happy? Siapa yang happy-happy ya? Oke, semuanya happy. Oke, nah. Bulan yang penuh cinta ini, bulan Februari ini, kita diingatkan, anak-anak, Christine, Bapak-Ibu guru di sekolah diingatkan, bahwa kita itu punya hati untuk bisa merasakan cinta. Ya, sekarang anak-anak sudah jadi kakak, kelas 3 dan juga kelas 4. Maka harus menjadi hebat. Gitu ya. Nah, sekarang Bu Christine mau tanya, caranya menjawab, anak-anak menuliskan di chat ya. Di chat dituliskan, kapan anak-anak merasakan dicintai, disayangi? Pada waktu apa? Pada saat apa? Yuk, mulai dijawab di chat ya, biar Bu Christine bisa baca. Apa ya? Kapan ya merasa disayangi? Kapan ya merasa dicintai? Gitu. Silahkan anak-anak boleh jawab, ketik di chat. Ya. Oh, kapan saja? Ketika apa ya? Ketika apa? Ketika apa merasa dicintai? Ketika mungkin diberi coklat kemarin? Ketika mungkin pada waktu jatuh ditolong sama ibu gitu, atau mungkin pada saat di sekolah menangis dipeluk sama bu guru. Oke, ada yang jawab paling banyak jawaban adalah kapan saja ya, kapan saja. Berarti momennya apa, saat apa ya, kejadiannya apa gitu. Anak-anak merasakan pas kejadian apa disayangi. Oke, setiap hari ini pasti ini ya, karena disiapkan sarapan ya. Jadi setiap hari disayangi. Ada yang pas ketika dapat hadiah, oke ya, berarti ketika ulang tahun ya. Semua kejadian contohnya apa? Melania ya. Semua kejadian tuh contohnya apa? Oke, selalu disayangi. Saat bertemu Queen. Queen tuh temennya ya, Noel. Iya, oke, saat bertemu dengan teman. Oh, pada waktu sakit, betul. Pada waktu sakit, kadang baru inget ya, kalau ternyata banyak yang sayang sama kita. Pas lagi low, waduh, nih. Oke, rata-rata jawabnya kapan saja, setiap saat. Berarti anak-anak hidupnya penuh dengan cinta. Wow, keren banget. Keren banget ya. Oke. Atau ada anak-anak yang mau cerita mungkin? Boleh? Kejadian atau peristiwa anak-anak yang selama ini tidak menduga orang itu sayang banget, ketika kejadian itu baru tahu, ternyata sayang banget ya sama aku, ternyata aku diginiin ya gitu. Kakak-kakak kelas 3, kelas 4 sudah hebat bercerita, ada yang mau cerita mungkin? Mau sharing? Ada? Siapa? Ada siapa? Boleh. Pada saat apa ya? Aduh, ada yang tidak juga nih jawabnya. Oke, aduh, ini anak-anak mulai merasa disayanginya sama teman-teman ya, ternyata ya. Sama teman-teman. Banyak merasa disayang sama teman-teman. Oke, ada yang mau cerita nggak? Belum? Duh, kayaknya ini baru pada bangun tidur ya? Belum, Bu. Belum, oke, ya. Kakak-kakak kelas 3, kelas 4, banyak hal sebenarnya kita itu harusnya merasa disayangi oleh lingkungan sekitar kita. Lingkungan paling dekat itu siapa? Siapa yang tahu?
Keluarga. Keluarga, good. Lingkungan paling dekat itu keluarga. Jadi, sebenarnya merasa disayangi, mau melihat aku disayang apa enggak, paling dekat berarti lihat saudara. Oke, saudara. Ya, keluarga, saudara, begitu ya. Ketika sakit, lalu ketika setiap pagi bangun tidur, habis mandi, tiba-tiba udah ada sarapan yang siap. Itu kan berarti karena ada yang sayang. Ya kan? Keluarga sayang. Ketika kalian mau jajan, diizinkan dan diberi uang. Itu berarti juga sayang. Tapi karena sekarang sudah besar, sudah jadi kakak kelas 3 dan kelas 4, maka juga harus mulai berpikir, juga bagaimana caranya aku juga menunjukkan sayang pada orang di sekitarku. Misalkan yang paling dekat adalah pada keluargaku. Bagaimana sih aku merasa disayang? Boleh chat lagi. Bagaimana aku menunjukkan sayang ke mama? Bagaimana aku menunjukkan sayang ke papa? Apa ya? Tulis lagi yuk, tulis lagi. Bagaimana sih selama ini aku menunjukkan sayangku ke mama, sayangku ke papa? Akhirnya papa mama itu tahu kalau aku tuh memang sayang. Oh, bilang I love you. Oke, okay. Barusan aja nyanyi ya. Oke. Okay. Enggak, meskipun sudah besar tapi tetap bilang thank you ma, I love you. Enggak apa-apa, boleh ya. Yang lainnya ada? Boleh chat. Wujud sayang kalian ke papa, ke mama apa? Memeluk. Oke, okay. Good. Pak, I love you. Good. Oke. Okay. Memeluk ya. Mendoakan. Bagus banget. Bagus banget mendoakan orang tua. Mengikuti nasihat orang tua. Ya. Memeluk dan mencium. Ya. Papa, mama, adik, kakak gitu ya. Patuh sama orang tua. Ya. Oke. Okay. Nah. Patuh sama nasihat orang tua itu juga bisa kelihatan ketika anak-anak belajar untuk menghargai apa yang orang tua berikan. Bu Christine kadang ketemu sama anak yang usianya 9-10 tahun gitu ya, sudah mulai pengen-pengen sesuatu, sudah mulai pengen-pengen dibelikan sesuatu. Tapi kadang kalau yang diberikan oleh orang tua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, kadang lalu marah. Ada enggak yang gitu? Minta sesuatu, Pak beliin mainan dong, tapi Papa beliinnya enggak sesuai dengan yang diharapkan, kadang lalu marah atau nangis gitu. Nah, sebenarnya itu bukan wujud kasih sayang. Karena sudah besar, harus juga belajar untuk menghargai. Menghargai pemberian dari orang lain, terutama pemberian orang tua. Orang tua sudah bekerja, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak, maka anak-anak harus menghargai juga. Oke, diingat-ingat ya, kalau sudah pernah diberi sesuatu tapi malah marah-marah, itu namanya berarti tidak sayang gitu. Nah, anak-anak di sini juga tadi sudah beberapa banyak yang bilang juga ya, kalau bilang I love you, memeluk gitu ya, sayang. Nah, nggak boleh lupa juga untuk bilang, selalu bilang thank you, yang artinya apa? Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kapan terakhir bilang terima kasih? Kapan, ayo? Nah, tadi malam, oke ya. Yang tadi belum pagi. Sempat, yang tadi belum pagi. Sempat bilang terima kasih, belum sempat juga mengatakan I love you. Setelah ini, Miss Fana akan mencoba untuk putarkan lagu supaya anak-anak ingat. Supaya anak-anak ingat kapan saja dan harus sesering mungkin itu mengatakan terima kasih dan juga mengatakan sayang ke orang lain. Gitu ya. Oke. Ya, nanti kalau anak-anak ini waktunya habis, nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Oke, Miss Fana, sambil kita putar. Nanti anak-anak sambil nyanyi. Nanti di tengah-tengah nyanyi, boleh ajak gabung mama dan papa ya. Tarik aja, ayo on cam. Ini, ya, ayo, Bu.
Oke, kita nyanyi anak-anak. Oke, ajak mama papa atau siapa yang disayang oleh anak-anak? Widi. Hai. Hai. Kakak sudahkah kau mengerti? I love you. Love you. Pada mereka yang kau sayangi. Sesuai yang ada dalam doamu yang sangat dalam hidupmu, walau terkadang semuanya namun dia tidak dari mereka juga juga menawangimu sebelum semuanya terlambat. Terima kasihmu pada semua yang kau sayangi. Sebelum nanti kau tak sempat akan merasa cinta. Anak-anak, jika nanti keluar dari link Zoom, nanti bisa join lagi dengan link yang sudah dibagikan tadi ya. Oke, itu tadi lagunya dari Naura, penyanyi terkenal. Naura. Naura atau Noel Leona. Tadi suaranya bagus sekali. Mungkin Noel mau nyanyi. Apa nih? Memeluk. Oh, memeluk. Oke, ya. Berarti boleh angkat tangan lalu peluk papa dan mama. Setuju? Setuju. Oke. Memeluk sambil meluk. Oke. Oke, anak-anak sudah jelas, ada yang mau tanya enggak ya? Tidak. Enggak? Enggak ada yang mau tanya, ada yang sharing enggak ya? Mau cerita? Ada? Enggak, aduh. Ini anak-anak segala tempat, anak-anak manis semua nih ya. Pasti bu guru pak gurunya senang banget ya. Oke. Baik, itu dari Bu Christine hari ini. Jadi mengingatkan anak-anak untuk kembali lagi bersyukur, merasakan cinta dari keluarga, lalu dipikirkan juga bagaimana ya caranya supaya keluarga juga tahu bahwa aku sayang sama keluarga. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk katakan terima kasih. Tidak perlu menunggu waktu. Terima kasihnya nggak harus nunggu besok kalau udah besar. Bilang I love you-nya nggak harus nunggu ketika ulang tahun, tapi bisa dilakukan kapan saja. Supaya kita semakin merasa disayang dan merasa semakin sayang dengan keluarga kita. Oke, anak-anak hebat, good. Terima kasih dan kelas 4. Kita kembali ke Pak Satrio. Oke, terima kasih Bu Christine ya. Itu tadi anak-anak, kita membahas tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang ke teman, tadi Noel sudah mengungkapkan juga bentuk-bentuk perhatian dari teman-temannya atau memberikan perhatian ke orang lain. Terus ada yang mengungkapkan sayang ke orang tuanya. Tuh ya. Mungkin ini masih ada kesempatan, mungkin ada yang mau menyampaikan sayang atau ungkapan sayang ke orang tua. Tirza, adakah di sini bersama Pak Heru atau Pak Heru? Biasanya Pak Heru ini jago kalau disuruh menggombal gitu ya. Ada enggak ya? Atau sudah keluar kah? Merana Tirza ya?
Irza. Atau mungkin ada yang masih mau mengungkapkan sayang ke orang tuanya? Ini masih Pak Satrio beri waktu atau kesempatan. Ora. Oke, wah kayaknya ini masih pada malu-malu. Mungkin pada belum sarapan kali ini ya. Habis ini boleh sarapan? Ajak-ajak Pak Satrio juga enggak apa-apa ya. Oke, Kresen ada di sini, Kresen? Iya, Pak. Wah, Kresen sudah hadir. Wah, kok ini menurut Pak Satrio, anak-anak kelas 3 dan 4 pipinya ikut mengembang juga ya ini ya, selama setahun tidak bertemu ya. Ini Kresen, tadi Olin, Queen, Misael, wuh, semuanya mengembang. Sukses berarti di rumah ya. Oke. Mungkin terima kasih kepada Bu Christine, terima kasih kepada anak-anak semua, terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua. Ya, kurang lebih selama 30-40 menit ke belakang tadi ya, kita sudah mengikuti acara Wow Seram. Ya, mohon maaf bila dalam penyampaian Pak Satrio ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Pak Satrio mohon maaf. Mungkin untuk akhir kita akan tutup dengan doa kepada Kresen ya, bisa memimpin doa. Oke, silakan Kresen. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang terkasih, marilah kita tutup acara Majusa Wow Seram ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang acara Majusa Wow Seram ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir acara. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Amin. Bunda Maria dan Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Kresen. Doanya oke anak-anak. Iya. Sampai di penghujung acara. Pak Satrio. Pak Satrio. Saya mau usul, terima kasih Pak, kepada kalian semua yang sudah bergabung. Ya, mungkin tunggu. Nah, nanti Majusa TV punya acara apa lagi? Nah, akan jadi kejutan untuk kalian semua. Oke, sekian dari Pak Satrio dan juga Christine. Sampai bertemu lagi pada acara selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak. Oh, seram. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Terima kasih semua Afnar yang baru masuk ya. Terima kasih. Jadi Bu. Sama-sama, Veo. Selamat siang. Bu, kenapa sekolah kita nggak kasih Zoom aja, Trio? Pengen Zoom. Sekolahnya apa, Afner? Nggak pakai Zoom aja. Oh, sekolahnya nggak pakai Zoom aja. Besok. Besok ya. Ya kan enak, Bu, Zoom.